Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para Risan Lover, DJS Lover, dan para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Raibong dan Sandrina. Baiklah, di sore hari ini sebelum kita kupas dan kita bahas, sebaiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Min akan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat ya, yaitu datangnya dari Raibong nih. Alhamdulillah nih para sahabat ya, tampaknya kemarin ada bintang tamu di acara KPI 2021. Alhamdulillah Raibong membawakan sebuah acaranya dengan sangat-sangatlah baik nih, ditemani oleh Tante Meli Kuslo dan Raffi Ahmad nih, anugerah KPI 2021 Raibong sebagai bintang tamunya nih. Masya Allah nih, aduh mas pacar halu dulu ya guys, tuh berfoto dengan Raffi ya, semoga saja rezekinya ketularan dengan Raffi nih jadi sultan Andara. Masya Allah cowok mahal ya. Pokoknya sehat-sehat terus ya sayangku, selalu berkarya nih. Ganteng kali ya cowok orang ini. Nah kira-kira cowoknya siapa nih? Cowok Sandrina. Insya Allah amin. Doakan saja nih para sahabat. Masya Allah ya mas pacar kita semua, pokoknya ini adalah hasil yang maksimal sekali ya. Masya Allah ya adik aku. Sukses sayang, bismillah, calon bintang besar seperti orang-orang hebat di foto itu, amin, berkarya tiada hentinya. Aduh re, anda itu udah ganteng banget, lucu, hidup pulang repotin perasaan saya, meresahkan pokoknya, meresahkan hatinya para wanita. Adikku ya, sehat-sehat adik, semangat untuk terus berkarya, ditunggu karya kamu selanjutnya nih, gokil kece bener pokoknya ya. Kemudian next di sini ada sebuah kabar yang mengejutkan nih para sahabat, yaitu datangnya dari rating dari jendela SMP terbaru nih. Nah di sini tampaknya di hari minggunya nih para sahabat ya, rating minggu top 25 program TV 19 Desember 2021 all version ya. Tampaknya untuk top TV-nya tetap RCTI, SCTV, Indosiar. Nah tampaknya sangat gawat sekali nih ya. Bisa-bisa tamat lebih cepat nih dari jendela SMP, ada di posisi 43 nih. Astagfirullahaladzim, biasanya aja masuk 10 besar, ini sampai keluar dari 10 besar nih, yaitu ada di posisi yang sangat memprihatinkan nih. Aduh sangat sayang sekali nih para sahabat, yaitu ada di posisi 43 ya, rating hari Sabtu tanggal 18 min, tampaknya belum muncul ya. Pokoknya yuk DJS naikin ratingnya, tetap semangat DJS nontonnya di TV ya. Dan jangan lupa nusukin iklan biar rating dan share DJS naik lagi, makin seru nih ceritanya. Semuanya tetap kompak dan tetap semangat ya. Kemudian banyak sekali ya komentar dari para fan-fan DJS di sini nih. Astaga, ini benarkah DJS peringkat 43 dan share-nya hanya sedikit banget ya. Guys, bagi kalian yang nggak mau DJS dibungkus, bantu naikin ratingnya dan share-nya dong. Kita pasti belum siap kehilangan kebersamaan pemain DJS nih. Apalagi Sandrina, Raibong, dan juga kawan-kawan Ikesha Alvaro, Ratu Sofia. Kemudian ada Indro nih, para sahabat Torasya Hidayah ya. Untuk para Saki Lover semuanya harus tetap semangat dong. Sebentar lagi kayaknya nih mulai ada tanda-tanda pencerahan nih tentang Syakil atau Rindro ya. Pokoknya siap banget ya, kalau bisa secepatnya nih, jangan sampai lama-lama keluar dari 10 besar nih para sahabat. DJS yuk bisa naik, semuanya naikin rating dari jendela SMP pokoknya ya. Pokoknya selalu ada untuk semuanya nih DJS. Astaga nih, makin hari makin jauh nih para sahabat. Di sebelumnya tampaknya dari jendela SMP ada di posisi 27 nih para sahabat, sekarang makin turun lagi nih. Ini di hari Jumatnya top 25 program TV nih.
Kemudian next di sini ada sebuah kabar lagi nih, kemarin tampaknya ada dibikin senyum-senyum sendiri kita semuanya ya. Behind the scene dari Joko dan Wulan waktu ketemu dengan Wulan nih bikin ngakak nih para sahabat ya. Dari make upnya Sandrina ini tampaknya ditakut-takutin sama Wulan tuh, si Sandrina sampai ketawa seperti itu nih ya. Dibikin salvak nih ya, apa yang reaksi Joko lakukan tuh. Tampaknya lirik-lirik terus dengan sama anak Sandrina, dibikin ketawa ya. Tampaknya Sandrina ini tidak takut dengan ular nih para sahabat. Masya Allah, ini adalah wanita sangat-sangatlah hebat sekali nih ya. Biasanya laki-laki aja itu takut, apalagi ini perempuan nih para sahabat. Baik sekali ya, sosok seorang pekerja keras dan humble pokoknya. Mereka lagi liatin ular nih, tampaknya si Joko dan Wulan. Nah, di sini tampaknya si Rebong ketawa-ketawa tuh di belakangnya Sandrina. Aduh, bikin kita semuanya terbaper-baper nih ya. Renya gemes banget ya pas lagi liatin Sandrina. Maklum San, kan alumni Tiger Boy. Jadi ya gitu deh, suka ekstrim dia mah nih ularnya, emang salting mungkin ya. Bismillah ya, semoga kalian cepat membaik, amin. Ya Allah, amin ya robbal. Pokoknya doa para Rizal lover, semoga saja secepatnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih. Mereka kalau tag cuma berdua doang di hutan, pasti sweet dan lebih deket gitu ya. Masya Allah ya, seneng banget nih, nggak ada yang gangguin di tengah hutan. Kemudian next di sini ada kabar lagi nih para sahabat, yaitu dibikin salting nih Sandrina oleh kelakuannya Rebong. Nah, siapa nih yang diliatin seperti itu yang tidak salting? Pastikan salting nih. Aduh, bikin gemes banget ya ketawanya. Wih nih, salting ya, amin. Bulan depan kan Sandrina mau ultah ya. Aku pengen nanya waktu itu first kicknya Sandrina dikasih ke siapa nih. Insya Allah bulan depan Sandrina ultah ya, di tanggal 11 bulan 1 nih. Sandrina bisa nggak tukeran posisi? Lucu ya, amin, kalau mereka berdua saja salting. Wulan aja salting, apalagi kita semua para fan-fan Rizan lover tentunya ya. Itu Rizan atau Jolani? Rizan dong. Alhamdulillah nih para sahabat, doakan saja yang terbaik buat mereka nih para sahabat. Semoga saja hal ini akan terus berlanjut sampai kapanpun mereka nih. Aduh, bikin kita gemes banget ya pokoknya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan di sore hari ini. Semoga para Rizan lover, DJ lover dan para rekan lover diberikan kesehatan dan semangat untuk nontonnya. Bang Min akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang kepalanya kakak. Pegang kepalanya. Pegang lilit ya. Mainan anak saya di rumah. Ada 40. Apa?